Sejak tadi malam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan diguyur hujan deras selama lebih dari 4 jam yang mengakibatkan beberapa kawasan permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian 10 hingga 50 cm. Dari data yang dihimpun TPRI, setidaknya ada 4 desa yang terendam banjir, yaitu Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Desa Haruyan, Kecamatan Haruyan, kemudian Desa Aluan Besar dan Paya Besar yang ada di Kecamatan Batu Benawa. Babinsa Koramil Batu Benawa Serda Tajudin mengungkapkan, meluapnya air sungai memasuki wilayah permukiman warga di Desa Aluan Besar meningkat sejak pukul 06 WITA dan berangsung surut sejak pukul 10 WITA. Kemudian warga Desa Aluan Besar memilih bertahan di rumah masing-masing karena rendaman banjir akan bergeser ke wilayah sungai perkotaan Barabai. Jadi curah hujan itu dimulai dari jam 12 malam antara deras, reda, intensnya bervariasi. Meningkatnya hujan ini terjadi pada pukul 6. Berapa tinggi, Pak? Untuk ketinggian air bervariasi dari sekitar 30 cm 40 cm sampai 50 cm atau sebatas lutut orang dewasa. Untuk saat ini, Pak, apakah ada warga yang mengungsi, Pak? Untuk sebagian warga memilih bertahan karena diperkirakan hujan ini akan reda sekitar jam 5 sore. Jangan lupa, air ini akan surut jam 5 sore. Sejak tadi pagi, BPBD Hulu Sungai Tengah bersama TNI Polri serta relawan terus melakukan patroli guna mengantisipasi adanya warga yang meminta untuk dievakuasi. Dari pantauan TVRI di lapangan hingga pukul 11.40 WITA, luapan sungai sudah mulai memasuki wilayah perkotaan Barabai termasuk kawasan Pasar Murakata. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.